Di tengah suasana penuh rasa syukur, pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sosok kecil berhasil mencuri perhatian, yakni Bobby Kertanegara, yang tak lain adalah kucing kesayangan Prabowo. Bobby yang memiliki bulu berwarna hitam dan putih, terlihat nyaman duduk di stroller coklat miliknya. Di antara para tamu dan tokoh penting yang hadir, Bobby berbaur tanpa ragu, seolah ikut merasakan atmosfer monumental pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Bahkan Ketua Umum Kadin Anindya Bakri tidak tahan untuk berfoto bersama kucing lucu ini. Hal ini diketahui dari unggahan Anindya Bakri di Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Anindya menuliskan keterangan di istana menuju RI1 bersama Bobby Kertanegara. Sontak, unggahan ini pun banyak disukai warganet. Sementara itu, Prabowo dan Joko Widodo tiba di tangga Istana Merdeka siap memimpin upacara pisah sambut. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang menggetarkan seluruh tamu undangan dan pasukan yang berbaris rapi di depan istana. Setelah pemeriksaan pasukan selesai, Jokowi bersama Iriana bersiap meninggalkan istana menutup lembaran 10 tahun kepemimpinannya. Keduanya diantar menuju Lanut Halim Perdana Kusuma untuk berangkat dengan pesawat menuju Solo, Jawa Tengah.